dia, Pak. Dia udah menipu saya. Dia udah ngambil uang dari saya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya bukan penipu. Saya aku enggak menipu kamu, saya. Enggak. Pak, lepasin saya, saya bukan penipu. Mau bantu saya penjara. Saya bukan penipu. Ayo. Maaf. Ada yang bisa kami bantu? Ini anak buah malah goblok. Gue udah nyampe, tapi dia gak laksanain tugas. Sekarang gue terpaksa bohong di kantor polisi. Halo? Apa? Meninggal? Lu yakin? Yaudah. Kenapa? Barusan orang suruhan aku yang aku suruh cari temen aku. Dia bilang kalau dia udah berhasil nemuin temen aku. Terus gimana? Tapi dia meninggal pagi ini. Meninggal? Kamu yakin? Yakin sayang, dia udah mastiin. Bego banget sih gue bisa ketipu. Habis deh uang 3 miliar. Terus gimana dong? Uang aku hilang 3 miliar gitu aja? Itu gimana sih? Aku bener-bener gak nyangka dia bisa tipu aku. Kamu tenang ya, kamu tenang dulu, sabar, ntar kita pikirin gimana jalan keluarnya. Sekarang kamu istirahat ya, jangan terlalu dipikirin. Tahu kayaknya bannya deh. Ntar gue cek dulu ya. Iya. Gimana? Ya, bener kan? Kenapa aku jadi bocor? Gak apa-apa ya kalau misalnya kita jalan dikit ke tukang tambah? Iya, nggak apa-apa kok. Aku kuat jalan. Aku yang pegang helm kamu ya? Boleh. Sebenarnya boleh dinaikin. Nggak tolong. Boleh. Enggak, pakai kaki aja. Oke. Terima kasih. Jalan ya? Sama. Apa kamu gak cinta sama aku? Apa kamu gak mau hidup bahagia sama aku? Hai sayang, kamu udah siap kan? Kamu yakin? Apa harus ikut?
Kenapa gak kamu sendiri aja yang ngomong sama Viola? Kamu tenang aja. Abis kita jemput Viola, kita ngomong sama dia. Dan aku yakin Viola terima penjelasan dari kita. Dennis. Tapi Viola itu cinta sama kamu. Dia tulus sama kamu. Dan aku gak tega penyakitnya hatinya Viola. Ana, aku tahu Viola pasti kecewa banget sama aku. Dan aku juga gak mau menyakiti hatinya Viola terus. Kalau sampai dia tahu aku mencintai wanita lain. Mumpung aku sama Viola belum nikah. Iya, tapi Dennis. Ana. Apa kamu gak cinta sama aku? Apa kamu gak mau hidup bahagia sama aku? Capek gak? Enggak kok. Ntar lagi nyampe ya? Iya. Kamu di depan? Ya kamu kira-kira aja ini jam berapa? Kamu baru datang. Ya ampun, maaf Wulan. Tadi aku bangunnya kesiangan. Terus nyari taksinya juga agak lama. Aku kan terlambatnya juga gak nyampe 1 jam. Kok kamu marah-marah gini sih? Aku takut kamu gak datang. Aku kan semalam udah janji, aku bakal datang. Iya, sorry. Aku cuma takut kamu tinggalin aku. Aku sayang banget sama kamu. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, kamu tahu kan? Bakal tunggu sampai kamu bisa nikahin aku. Bayu, coba aku lihat luka kamu. Aku obatin ya lukanya, pasti sakit banget ya. Enggak, biasa aja, ini memar doang. Mungkin, gak mungkin kalau misalnya memar kayak gitu juga tetap aja sakit, gak bisa didiamin. Ini kamu beli di mana lagi? Aku tadi beli di warung sana. Ada begini? Ada dong, lihat sini. Pelan-pelan ya, bismillah. Aku gak habis pikir aja, soalnya kayaknya kamu kuat banget ya. Preman segede itu aja bisa kamu bikin jatuh. Ayo, gak lucu tau gak sih? Aku aja masih shock tau gak? Karena aku baru pertama kali kerampokan. Ya tapi kan untungnya gak berhasil. Lagian kamu tuh kelihatannya lemah lembut. Tapi ternyata kekuatannya kayak Samson ya.
makasih ya. Udah nolongin aku. Kalau misalnya kamu rangkul-rangkul aku, cewek yang tadi malam telepon itu marah lagi. Ya ampun Reza, 3 miliar. Aku lenyap gitu aja. Iya sayang, maafin aku. Saya juga gak tahu kenapa bisa kayak gini. Dia kenapa harus mati sih? Harus gimana dong sekarang? Sayang, maafin aku ya, sayang. Ini semua salah aku. Kalau misalnya aku lebih teliti, kita pasti gak akan kena tipu. Sayang, aku janji sama kamu. Mulai sekarang aku bakal lebih kerja keras. Kita bakal dapetin uang yang lebih banyak daripada itu. Dennis, aku bener-bener gak bisa. Dennis, aku kasih sama Viola. Aku gak sanggup. Enggak. Berhenti. Berhenti. Ya, sayang. Cuma dengan cara kayak begini, dan aku yakin kok, ya. Viola bakalan ngerti. Tapi aku gak bisa nyakitin dia, Dennis. Aku ngerti perasaannya dia. Aku juga sama-sama perempuan. Sialan, anak. Mentang-mentang gue lagi diemin mereka, mereka malah seenaknya kayak gini. Sayang, mau kemana? Apa nih? Lepasin! Enggak! Lepasin! Gue gak bakal lepasin! Lo udah ingkar janji, lo berani nantangin gue, ha? Lo bisa gak sih? Jangan ikut campur urusan kita lagi, ha? Kurang puas. Gak bahagia nih sama pernikahan lo sama dia. Gue bahagia sama hidup. Tapi gue paling gak suka ada orang yang ingkar janji. Kalian tahu kan? Gue bisa melakukan apapun untuk bikin kalian kapok. Gue tahu banget. Jadi lo mau apa sekarang? Hah? Lakuin sekarang. Lo mau apa? Sakit, Dennis. Dennis, lepasin. Lepasin, kesana gue. Lepasin. Yela. Baper banget sih, Indah. Ya, masa akrab sama sahabat lama salah sih. Dia gak mungkin cemburuan lah. Jadi benar dia itu pacar kamu? Hampir nikah malah. Hampir nikah? Berarti gak jadi nikah dong? Ya mungkin lain kali. Maksud kamu? Bang, itu ya. Motornya... Jangan berani lu sentuh istri gua! Dennis! Jangan cukup! Biarin aja! Lu tanya sama bini lu, berapa banyak orang yang udah disakitin sama dia? Kalau ada yang disakitin, berarti emang mereka pantas disakitin, ngerti lu? Dennis, udah stop! Stop! Rantam aja ke anak kecil lu! Bubar gak? Lepasin! Ingat ya, janji adalah janji. Dan sampai kapanpun, gue bakal tagih. An, kamu kenapa An sakit? Ana! Lo gak usah sok perhatian. Ingat ya, ancaman gue bukan main-main.